Kita teruskan momentum keceriaan dan juga suasana kegembiraan itu pagi ini bersama dengan skuad Longball ataupun Bowling Padang Malaysia. Tahniah semua. Mengharumkan nama Malaysia di Kejohanan Asia ke-12 ya, yang diadakan di New Delhi di India minggu lepas. Balik. Ini apa kali yang pertama saya pegang bowling padang ni sebenarnya. Berat juga. Yes. Dia ada size. Adakah ada size-size tertentu untuk setiap pemain? Ya. Yang begini berapa berat? Itu size 3 heavy. Oh wow. Kalau hari-hari boleh keluar otot kan tu. Dia kena cuba, ada teknik dia. Dia akan bicara mengenai salah seorang ya, bersama dengan Siti Zalina Ahmad. Ini juara 10 kali ni. Wow, ini dia orangnya. Wajah emas. Wajah pemenang yang begitu membanggakan negara. Baik, kalau kita lihat kepada kejayaan Malaysia, mungkin kita nak berbicara dulu tentang 10 kali itu. Zalina, komen awal daripada seorang juara orang kata. Mula sekali alhamdulillah lah, syukur sebab tak apa orang kata, tak semua orang dapat peluang untuk buat sejarah macam saya buat. Daripada 12 penyertaan, 12 demasya, saya berjaya lakar dalam 10 kali. So saya tahu apa yang saya buat tu sesuatu yang unik. Sebagai atlet, saya tahu perkara itu adalah satu sejarah yang awesome lah orang kata kan. Sebab memang betul benda ni bukan semua orang dapat buat. Betul. Betul, saya patut rasa bersyukur sangat-sangat. Boleh tak kongsi rahsia 10 kali itu? Kalau setakat 2-3 kali itu mungkin tak nampak luar biasanya. tak terkata. dia sebenarnya tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Kenapa tak ada resipi special ke apa-apa. Benda ni daripada komitmen, daripada disiplin kita. Kemahuan kita, azam kita. Lepas tu setiap kali tournament tu kita letak target macam mana. Kerja keras. Kita juga bersama dengan rakan-rakan Siti. Nanti kita akan bincara dengan mereka. Tahun ini kita bawa pulang 5 emas, 1 perak dan juga 2 gangsa ya, untuk Kejohanan Asia yang ke-12 di India baru-baru ini. Kita juga bersama dengan Tengku Datin Sri Noor Hazah Tengku Abdul Aziz Shah, Timbalan Presiden Persekutuan Longball Malaysia. Dan di sebelahnya, kedua-duanya jurulatih bagi skuad Longball Malaysia. Kita bersama dengan Dr. Simon Bota dan juga Tuan Zuraidi Putih. Yang mencorak mereka semua ni. Tanpa jurulatih, Siti mungkin 10 kali tu tak awesome lah. Kena ada jurulatih juga. Itu pencapaian yang memuaskan dan meneruskan momentum KL 2017 Sukan SEA baru-baru ini, juga pencapaian yang sungguh membanggakan dan diteruskan. Itu membawa kepada kejohanan terbaru ini dan selepas ini ada target baru lagi. Selepas ini Commonwealth. Tapi Tengku melihat apabila kejayaan sebegini ditempa oleh pasukan negara, harapan selepas ini pasti lebih tinggi lagi. Jadi bagaimana nak pastikan supaya momentum itu dapat dikekalkan? Of course kita target kita untuk Commonwealth, kita nak lebih tinggi pada pencapaian Sukan SEA dan pencapaian ASEAN baru-baru ini. Selepas ini kita punya program, kita dah telah disetkan oleh kita punya both our coaches supaya momentum kita to the peak sehingga ke Commonwealth Games. Kita bersama dengan salah seorang jurulatih ya, Dr. Simon ya. Simon from South Korea. Africa. South Africa. You look like Korean. No, I'm joking. Sorry. Yes. So you have plan for all of them, like each one of them, because our target is Commonwealth next year. Yes, we're getting to the stage where we are getting clarity on what the team will look like and the position of each player. And of course we are planning to get them as fit as possible and as ready. What's as your target? How many goals for Commonwealth? Yes. How many goals? We are not saying. Nampak rahsia. We're not saying how many goals. We are
trying to do better than the previous time where we got 2 silver medals. Okay. So if we do better, obviously, either 3 silver medals or turn some of them into gold. That is our objective. Kita yakin boleh. Boleh, ya, tidak ada masalah. 10 kali ni di Asia takkanlah ni Commonwealth tak boleh kan? Cuma mungkin Cik Zuraidi merasakan apabila tanggungjawab digalas lebih berat bebannya, terutama apabila pasukan diberi kepercayaan pula untuk Commonwealth nanti, apakah yang akan dilakukan untuk selepas ini, khususnya daripada segi latihan ke ataupun adakah kita nak mencari pelapis baru, tidak hanya ada seorang Siti Zalina? Ya, kita sebenarnya mempunyai atlet-atlet yang bertaraf antarabangsa. Banyak pemain-pemain kita telah mencapai ke tahap yang sangat tinggi. Contohnya Siti Zalina dah memenangi 10 kali Asia. Kita juga, Siti Zalina juga pernah memenangi pingat emas di Sukan Commonwealth dulu. Dua kali berturut-turut di England dan di Australia. Dua kali berturut-turut, back to back. Jadi segala kesukaran yang kita tempuh, dah kita tempuh bersama, dan latihan yang disusun untuk mempersiapkan atlet-atlet kita untuk kejohanan tersebut telah bermula dari dahulu lagi. Dan ke arah tersebut, kita sekarang ni menjemput tenaga pakar seperti membawa jurulatih dari luar seperti Dr. Simon Botta yang kita tahu tentang kehebatan dia membawa pasukan South Africa memenangi 3 pingat emas dan 4 pingat emas di kejohanan yang taraf dunia, dan diharap dengan kemahiran dan profesionalisme yang akan dibawanya akan melonjakkan kita ke arah yang lebih baik, dan kita berharap agar impian untuk mencapai emas itu tidak hanya angan kosong. Kita mengungguli kedua-dua kategori untuk wanita dan juga lelaki. Kita bersama dengan Sofi Ismail, juara persorangan lelaki ke Johanna Long Hall. Sama naik dengan sama naik. Dia kata dia awesome. Kata macam mana? Superb. Oh, ada pula tukang jawab. Mic dekat. Tak tahu sebab saya nak target lebih-lebih tu tak agak, sebab bila saya bermain tu setiap game saya tak fikir game yang seterusnya. Saya fikir semasa saya game first step by step lah. Dan bila kita bermain, confidence level pun makin meningkat dan keputusan dia pun amat merasakan. Satu lagi kategori pass. Pass bersama dengan Siti. Siti bersama Auni. Dengan Auni Alin Fatiah. Tidak bersama dengan kita. Jadi macam mana dari segi pembahagian untuk pairs ini? Pasti untuk mencari keserasian itu bukan perkara yang mudah. Jadi mungkin pemain-pemain yang ada kadang-kadang mungkin dia sesuai bermain sendiri seorang ataupun bila berpasukan itu telah ditetapkan oleh coach pairs, triple and fours. So dalam game berpasukan ni bukan kata 1, 2, 3, 4 you main. Tiap-tiap peserta tu dia ada peranan masing-masing. Sehingga lead you kena buat macam ni, second vice skip and skip, masing-masing ada peranan dia untuk bukan saja untuk mesti ada percaturan dia di situ, tekniknya itu tanggungjawab dua jurulatih kita. My Long Ball ni dia memang very unique. Dan dia kesabaran, ketelitian, dan dia orang ni kena skill. Pendiam kalau macam kambing yang kuat bercakap dia tak boleh. Tak boleh. You must have skill. Tak boleh bising. Kena betul-betul diam je. Dia komunikasi pun dia bising-bising je. Senyap je. Satu permainan yang cukup menarik. Sebut mengenai pelapis tadi. Selepas kejayaan kita demi satu kejayaan itu, pastinya sukan ini semakin mendapat tempat anak-anak muda dan perancangan untuk mencari pelapis. Development zone. Yes, the youngsters. Yes, we are busy at the moment with a very exciting project to do talent identification for the next group of young players to come into the squad at MSN. We are going to have talent identification exercises in 5 different zones in the country during the first week of November. Then we're bringing the most successful ones to
Kuala Lumpur for a final weekend of sifting, and then we'll have our nominations ready for the next squad for the SEA Games in 2019. Ini antara antara mainan. Ini sewaktu latihan, ya. Sewaktu latihan. Okay. Kita juga bersama dengan pemain bakat muda. Tadi kita sebut kita ada pemain wanita bawah 25 tahun. Nora Zlinda Zakaria. Ada. Nora Aliani. Ini boleh dikira antara pelapis lah sebenarnya. Nora Aliani. Under 25. Jadi bagaimana apabila kita bersaing dalam satu pasukan yang apa ada yang telah mencapai kejayaan yang dah sampai 10 kali dan kita nak memastikan momentum itu dapat diteruskan untuk masa akan datang pula. Sebab lepas ini nanti Nur Izzari akan menjadi mungkin yang akan menerajui kumpulan. Bagaimana? Bagi saya sebagai seorang pelapis, kita perlu menjadikan sini-sini ni idola kita lah. Ikut ambil apa yang positif yang baik daripada diorang. Dan insyaAllah kita akan menjadi seperti mereka jugalah. Baik, sebelum kita bersembang lebih lanjut lagi, kita ada pemanggil. Mus dari Kuala Lumpur. Silakan, selamat pagi. Selamat pagi, Mus. Selamat pagi. Baik. Minat lombol lah? Memang minat, tapi nak tahu cara main tu, is it easy or is it quite difficult? Itu je? Ya, tu Dr. Simon. Dr. Simon. Sorry, I didn't hear. He asked whether the game is easy or hard. No, it looks very easy. It looks easy. It is highly skilled and I would say a very difficult game. The more you know about it, the more difficult it becomes because the more you become aware of different possibilities. Can we play long ball for leisure? Yes. Long balls is a game for life. You can. It is a game for young people, obviously, because they have the eyes and the balance and the reaction time. But fortunately, older people can still play and enjoy and compete. So it is a very, very good game for the general public. Kita boleh cuba lepas ni. Zuraini, kita bersama dengan Zuraini ke? Silakan, Zuraini dalam acara triple? Biasa pegang bola, tak biasa pegang mic. Betul ke kata coach tadi? Dia nampak macam mudah, tapi sebenarnya ia memerlukan kepakaran yang tinggi, teknik yang tinggi. Zuraini macam mana? Daripada usia berapa tercebur dalam bidang sukan ini? Okey, saya mengenali lombols ni dalam umur 12 tahun. Dari saya sekolah rendah lah. Cikgu saya bawa semua. Sebenarnya banyak sukan saya main tapi dalam banyak tu saya sangkut yang ni pula. So dari situ wakil negara pula. Step by step daripada negeri daripada peringkat sekolah, daerah semua. So saya terpilih daripada Sukma lah. So diserapkan masuk ke dalam pelapis dan kemudian diselect untuk ke senior team. Kita ada seorang lagi. Silakan. Dek, siapa tadi? Dek acara Triple. Okay. Okay. Triple. Syamil. Okay. Syamil. Usia yang paling ideal untuk mencuburi nak belajar lombor ni. Sebaik-baiknya mula seperti daripada berapa? Kalau dah macam ni dah tak ada. Agak lambat. Ada harapan. Dia lombor ni mengenai dekat dia sikit. Start daripada bangku sekolah pun rasa okey, tapi di sekolah tak susah kita nak terdedah dengan sukan ni. Dengan umur dia dalam 16 17 tu kira boleh lagi kira sedap tu lah. Kira sedap lah main, boleh orang kata apa. Bila kita terang tu memahami, dia senang faham macam mana cara lomba tu main apa semua. Betul juga, dia kena faham kan budak-budak dia. Kalau tak main baling macam tu. Okey, kita ada seorang lagi memanggil dari Negeri Sembilan. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi, Yana. Selamat pagi. Okey, Yana. Yana main lombor tak? Berminat nak main lombor. Okey. Tu nak tanya daripada umur berapa kita boleh start main lombor sehingga umur berapa? Okey, Yana umur berapa?
Saya baru 31. Oh, baru 31 dia kata. Belum terlambat. Kami pun baru nak belajar. Terima kasih. Ha. Ya? So bolehlah saya Boleh. Terus mana saya nak main nombornya nak Okey, terima kasih Yana. Mungkin mereka yang berminat untuk main secara riadah dan sebagainya. Apa permulaannya? Ke mana mereka? Ya. Macam Yana tadi dari Negeri Sembilan. Saya rasa Yana can just contact Persatuan Negeri Sembilan. Okey. They have a persatuan contact Persatuan lah di Negeri Sembilan. Okay. Because di Seremban kita ada Padang. Dua Padang. Kita ada dua Padang. Di Seremban dua dan di Seremban. So di Parway. Saya syorkan Yana contact Persatuan Negeri Sembilan. Dan siapa sahaja. Okay. Baik, satu lagi soalan kepada coach lah mungkin sebelum kita pergi ke peserta kita dan juga ahli majlis persekutuan. Bakat-bakat pelapis ini mereka kita akan congkir daripada kejohanan yang sedia ada Sukma itu satu platform yang cukup bagus kepada mereka tapi mungkin kita sentuh juga tadi di peringkat sekolah mungkin sukan ini tidak sepopular bola sepak badminton dan sebagainya tapi apa perancangan mungkin harapan coach sendiri untuk mempromosikan lagi sukan lombol Kita sebenarnya memerlukan satu dana yang besar daripada pihak swasta supaya menyumbang kepada persatuan dan kami mengalu-alukan kepada penyumbang-penyumbang sebab kami mempunyai satu rekod pencapaian yang sangat baik dan kami tidak akan mengecewakan pihak-pihak penyumbang dana dan kami juga dalam perancangan untuk mendapatkan lebih banyak pemain-pemain sebelum ni kita ada atlet-atlet sebenarnya kita dah ada atlet bawah 12 tahun kita ada kejohanan 12 tahun kita ada kejohanan 18 tahun kita ada kejohanan bawah 25 tahun dan segala kejohanan-kejohanan ini dijalankan dan dibiayai oleh Persatuan Lombol Malaysia dan juga dengan bantuan daripada MSN sekiranya kami punya dana yang lebih kami akan lebih dapat membuat seperti mana yang kami cadangkan di peringkat zon-zon. Sebelum kita ambil satu lagi pemanggil terakhir kita nak perbetulkan sedih bang. Ada yang sebut lombol, ada sebut boli padang. Ya, ada benda yang sama ataupun istilah yang sebetulnya dan benda yang sama tapi kita gunakan lawn bowls. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia. Malaysia. Jadi bowling padang boleh digunakan juga tapi kita refer Lawn Bowls. Lawn Bowls. Okey, kita di peringkat international kita Lawn Bowls. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil. Oh, ada seorang lagi ya. Pemanggil terakhir mungkin. Cik Jamil. Halo. Selamat pagi. He's asking about your age. Is it how old I feel or how old I am? Your feel first. Young enough. But I am 76. Wow. 76 this year. Wow. I am living proof that you can play lawn bowls all your life. Bukti bahawa lawn bowl boleh dimainkan sehingga ke usia berapa pun. Yes, menarik. So kita memang tidak terlambat lagi lah. Kita ada masa lagi ke untuk berikan kesempatan yang besar itu. Okay. Baik, mungkin yang belum sempat bercakap tadi, silakan. Ayu dari nama? Zulhelmi. Untuk kategori? Triple dan force. Okey, tahniah juga. So macam mana? Bila cuburi bidang ni? Daripada sekolah lagi lah. So dah kita bermula daripada negeri kan, di Sukma. Dan di situ kita step by step lah sehingga sekarang lah. Dah hampir 10 tahun saya duduk dalam skuad ni. Tak menyesal pilih sukan ni? Nak terus serius ya? Dah menang terus tak menyesal? Tak ada penyesalan. Tiada penyesalan. Baik. Terima kasih sekali lagi Tengku, Coach, Doktor dan semua skuad. Teruskan
mengharumkan nama negara. Target kita seterusnya, kita ingin lihat lebih banyak pingat emas di Commonwealth tahun depan. Harapan itu sungguh tinggi untuk pasukan negara. Jadi, Ivan? Ya, selamat hari Deepavali juga dari pasukan tim Selamat Pagi Malaysia hari ini. Saya Ivan. Saya Margaret Gambang. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera.